Ya, salam Pramuka. Saya Ahmad Furqon, Sekretaris Komisi Bina Wasa. Hari ini sedang berada di SMPN 5. Sedang ada kegiatan orientasi majelis pemimpin gugus depan yang diikuti oleh mabigus dari pangkalan SD dan SMP. Hari ini pesertanya ada 60 dari pangkalan SD dan 40 dari SMP. Mereka hari ini diberi pembekalan sekaligus mengingatkan kembali akan peran dan fungsi mereka sebagai mabigus agar pendidikan kepramukaan di sekolah bisa dilaksanakan dengan lebih baik dan lebih meningkat gitu ya, sehingga kita pangkalan itu kan menjadi ujung tombak dari kegiatan kepramukaan di Kuatsap Kota Bogor. Harapannya para Kak Mabigus yang hari ini ikut orientasi ini menjadi motor lokomotif bagi kegiatan pendidikan kepramukaan di Kuatsap Kota Bogor agar bisa mempertahankan menjadi Kuatsap tergiat di Provinsi Jawa Barat.